Sintayong bawa kabar baik untuk timnas Indonesia dan warga Indonesia. Walaupun menjadi runner up di Piala AFF kemarin, Sintayong bilang sukses membawa timnas Indonesia yang tergolong masih baru dalam mengikuti event-event internasional lain dengan BTS, lain dengan Drakor. Sintayong menjadi idola Papa Korea di Indonesia. Para pemain-pemainnya pun mendapatkan tawaran bermain di luar negeri, terutama Liga Korea. Sungguh sangat berita yang sangat bagus dan sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia, di mana pemain-pemain kita ternyata berkualitas dan mampu menjadi pesaing di negara-negara luar. Demikian kata Sintayong. Tunggu saja beritanya ketika nanti pemain-pemain Indonesia yang akan saya referensikan untuk klub-klub di luar negeri. Siapakah mereka? Tunggu saja, itu kata Sintayong di pers setelah selesai Piala AFF kemarin yang menjadi runner-up Piala AFF kemarin. Liga luar atau liga luar negeri. Kita tunggu saja berita selanjutnya. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga channel YouTube-nya Republik Nehe.